Pesawat buatan Indonesia CN235 menggunakan bahan bakar minyak sawit yang pertama di dunia, guys. Wow. Indonesia cipta sejarah lagi. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai mendoakan pada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, hari ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Rusia Bangga, pesawat buatan Indonesia CN235 dengan bahan bakar minyak sawit yang pertama di dunia, guys. Wow, ini memang perkara yang sangat-sangat luar biasa, guys. Actually, sebelum aku mulakan reaction berkenaan dengan video pesawat buatan Indonesia dengan bahan bakar minyak sawit pertama di dunia ini, sebelum itu aku ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan aku bersyukur kepada kalian semua yang support aku. Sebelumnya aku ada buat video berkenaan dengan aku berasa sangat-sangat sedih dan sangat-sangat kecewa kerana aku dapat mesej ataupun email yang sangat-sangat membuatkan aku rasa down. Tapi aku mendapat nasihat dan aku mendapat sokongan daripada kalian semua di ruangan komen. Aku baca, guys, setiap komen aku baca. Hampir 2000 lebih komen, guys, di video tersebut dan semuanya sangat-sangat positif. Semuanya sangat-sangat menyokong aku, guys. Terima kasih aku ucapkan kerana kata-kata kalian dan sokongan kalian, komen kalian itu sangat-sangat bermakna untuk diri aku, guys. Okay guys, kita terus ke video ini. Okay guys, sebelum kita mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel Update Pertahanan. Jadi, kepada kalian semua, bolehlah support channel ni dengan cara like, komen, share dan yang paling penting kalian subscribe channel ni, guys, kerana di channel ni terdapat pelbagai video-video yang sangat menarik tentang Indonesia. Okay guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Oh ni pesawat CN235 buatan Indonesia yang menggunakan bahan bakar minyak sawit. Ini pun sejarah baru ni, guys. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Sebelum kita membahas ke topiknya, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui sejarah pesawat buatan Indonesia yang satu ini. Mulai dari diminati negara-negara asing hampir ke seluruh dunia, hingga berbahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan untuk pesawat buatan anak bangsa ini. Wow. Mari simak berita ini sampai habis. Dunia Dirgantara Indonesia kembali dilirik berkat pesawat CN235. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia diharapkan bisa menjadi motor pembuatan pesawat dalam negeri. Apalagi pesawat CN235 sudah mendunia dan dibeli berbagai negara. CN235 merupakan pesawat angkut turboprop bermesin 2 yang masuk kategori kelas menengah. Pesawat turboprop merupakan pesawat terbang dengan turbin gas yang terhubung ke baling-baling untuk menggerakkan pesawat. Memiliki nama Sandi Tetuko dengan nama lain Gatot Kaca, CN235 merupakan pesawat hasil kerjasama industri pesawat terbang Nusantara Cikal Bakal PT di dengan Casa dari Spanyol. Pesawat ini sebenarnya tak lagi berusia muda, sebab CN235 telah melakukan terbang perdana sejak tanggal 30 Desember tahun 1983, kemudian diperkenalkan pada tanggal 1 Maret tahun 1988 oleh Merpati Nusantara.
Varian pertama yang dibuat adalah CN235-10, yang menggunakan mesin GEC-T77A. Pesawat ini pun kemudian memiliki sejumlah variasi. Antara lain CN-235 Phoenix yang digunakan Angkatan Udara Australia dan CN-235-100 yang digunakan Angkatan Udara Spanyol. Secara umum, spesifikasi yang dikenal adalah CN-235-100-110, yang memiliki kapasitas 45 penumpang dan 2 kursi pilot. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 21,4 meter, bentang sayap 25,81 meter, tinggi 8,18 meter, dan area sayap 59,1 meter persegi. Beratnya mencapai 9.800 kg dalam keadaan kosong, dan 15.500 dalam keadaan isi. Dengan menggunakan dua mesin tenaga penggerak GEC-T79C turboprop, dengan masing-masing 1,395 kW, pesawat ini mampu menempuh kecepatan maksimum 509 km per jam. Jarak yang mampu ditempuh sekitar 796 km. Pesawat ini sering digunakan sebagai pesawat angkut. Wakil Ketua Komisi IDPR dari fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin mengatakan CN-235 juga kerap digunakan untuk mengangkut pasukan. Untuk mengangkut pasukan sampai 2 peleton. Bisa juga dipakai untuk menerjunkan pasukan. Pesawat serbaguna lah, landasannya juga cukup pendek, ujarnya. CN-235 itu termasuk pesawat yang bandel. Setahu saya sampai sekarang baik di Spanyol maupun di Indonesia belum ada CN-235 yang jatuh, kata Tubagus, yang juga bekas sekretaris militer di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ini. Berikut ini adalah fakta bahan bakar minyak kelapa sawit yang digunakan CN-235. Dilansir dari laman berita resmi iputan6.com, pesawat CN-235-220 FTB milik PT Dirgantara Indonesia atau PT DI melakukan uji coba ground test pertama kalinya menggunakan bahan bakar bioaftur. Ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 2,4% minyak inti sawit atau refined bleached degummed palm kernel oil dengan menggunakan katalis. Aftur ini hasil produk hasil kerjasama antara Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan PT Pertamina Persero. Adapun ground test berlangsung selama 20 menit pada tanggal 6 September tahun 2021 lalu, oleh tim penguji yang dipimpin Kapten Adi Budi dari Apron Hangar Aircraft Services PT DI. Pesawat CN-235-220 FTB yang diisi bahan bakar bioaftur J2.4 tersebut merupakan wahana PT DI dalam melakukan pengujian dan pengembangan hingga proses sertifikasi sistem baru sebelum diimplementasikan ke pesawat CN-235-220 milik customer. Dengan diberikannya kepercayaan dari konsorsium pengembangan bioaftur J2.4 untuk menggunakan bahan bakar bioaftur di pesawat CN-235-220 FTB, diharapkan dapat mendukung pemanfaatan bahan bakar nabati di sektor industri kedirgantaraan, kata Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT DI Gita Amperiawan, seperti dikutip Rabu tanggal 8 September tahun 2021. Lepas. Ia juga menegaskan bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan kemandirian energi, terutama kombinasi antara penggunaan aftur dan kelapa sawit. Dikatakan jika hasil pengujian ground test dan flight test pesawat turboprop CN-235-220 FTB dengan menggunakan bioaftur J2.4 ini kemudian akan menjadi data penting dan masukan bagi authority di Indonesia. Dalam hal ini Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Indonesian Military Airworthiness Authority. Upaya implementasi bioaftur ini tentunya akan berdampak positif dalam pencapaian kontribusi EBT,
di mana di dalam kebijakan energi nasional telah ditetapkan target pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Diharapkan, pemanfaatan green aftur di Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca guna mengakselerasi pencapaian target EBT dalam bauran energi nasional sesuai PP 79/2014 tentang kebijakan energi nasional dan Perpres 22/2017 tentang rencana umum energi nasional. Macam tak sangka pesawat ni diperbuat oleh anak bangsa Indonesia sendiri kan. Kalau orang yang tak tahu, mungkin mereka akan ingat yang pesawat ni dibeli daripada negara luar. Tapi ini adalah hasil anak bangsa Indonesia. So itulah dia guys, Rusia bangga pesawat buatan Indonesia CN235 dengan bahan bakar minyak sawit yang pertama di dunia guys. Wow, memang amat-amat dibanggakan apabila pesawat buatan Indonesia yang menggunakan bahan bakar iaitu minyak sawit dan yang pertama di dunia guys. Itulah dia kemampuan Indonesia sekarang ni. Macam yang aku cakap, Indonesia ni memang dipenuhi oleh orang-orang yang berkemampuan ataupun orang-orang yang pandai guys. Serius guys, tak perlu dah lagi kepandaian daripada barat ataupun daripada luar. Dekat Indonesia pun penuh dengan orang-orang yang bijak, dan apabila dapat menggunakan kebijaksanaan orang Indonesia itu dengan baik, inilah hasilnya guys. Kebaikan untuk negara dan juga untuk rakyat. Tahniah Indonesia kerana berjaya mencipta pesawat ketenteraan pelbagai guna yang sangat-sangat hebat, yang telah pun dibeli ataupun diminati oleh banyak negara luar, dan juga menggunakan bahan bakar minyak sawit yang pertama di dunia. Tahniah Indonesia, anda memang hebat. Okay guys, by the way, sampai sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video apa yang akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye bye. So please sabar kabar sabar kabar sabar kabar whatever.